Pada norak ya. Kita juga bisa. Kira lu main, kira gak ngapa-ngapain. Kira kita main lu bilang norak lu. Nah, kalau gue sendiri norak. Enggak, apakah gerakan Anda tadi itu sebuah clue? Sebuah petunjuk? Ya, itu gerakan tadi kan turun naik. Sama seperti... Sama seperti pekerjaan saya. Turun naik. Pekerjaan saya turun naik. Mungkin pekerjaan Anda sehari-hari menaiki tangga dan menuruni gunung? Bukan. Hah? Oh bukan, berarti bukan. Kita kasih clue yang lain, silakan para penanya untuk memberikan contoh-contoh gerakan. Apa yang ingin dilakukan oleh peserta kita, mystery guest kita? Seandainya kamu memasak kayak apa? Iya, gerakan memasak. Kamu memasak seperti apa? Saya kalau masak kan ada yang gitu. Kalau beda. Kalau beda. Oh. Ini masak. Masak. Saya mau masak telur. Masak telur. Telur. Eh, gua udah tahu nih. Aduh, gua curiga dia sama cowok ini. Itu apa? Ibu gimana sih? Perhatiin gerakan saya pengen memasak telur. Awalnya begini, saya gali dulu tanahnya, set. Begitu udah digali tanahnya, baru kelihatan ayamnya ada di dalam tanah. Kemarin, baru bertelur. Oh, bertelur dulu. Baru setelah itu saya masak, bu. Ayamnya. Ayamnya dimasak? Katanya bikin telur, masa ayamnya yang dimasak? Saya semakin gak ngerti. Gak usah apa-apa, saya juga gak ngerti. Saya. Kalau berenang, kamu paling suka gaya apa? Aku paling suka gaya kupu-kupu. Contohkan. Ini air nih, kolam nih, kolam. Hei, berenang wey! Hei! Itu di air, gak bisa gitu. Gak pakai malam. Saya bilang kan kupu-kupu. Gaya kupu-kupu kalau genit begitu. Habis itu baru. Sepertinya pernyataan-pernyataan Anda ini seperti saya kenal ya. Saya kerjaannya naik turun, terus juga kerjaannya malam, terus juga bisa memasak. Bisa masak. Telur dadar pasti gitu loh, ngomong gitu. Oke, mungkin. Bu. Ini, maaf nih, ini 2018 kok masih ada mantili ya? Maksud saya mantili mah udah lama. Ini mantili. Mantili. Ini man solar. Man robuka. Jadi gimana? Masih saya masih diperlukan atau enggak nih? Masih ingin bertanya? Masih silakan. Kapan selesai ya ini acara ya? Udah kesel nih saya sama kamu. Bukan ujian, syuting. Tenang. Semua itu tadi itu suara dari suara hati saya. Oh. Masa suara hatinya laki? Oh iya, bisa kedengeran. Jangan-jangan tukang cendol yang ngomong nih. Enggak ada tukang cendol. Tapi... Ini ujian. Tuh. Gak ada orang. Anda bisa lihat, saya diem ya, tapi ada suaranya. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon maaf, kalau dia bergerak doang, tapi suaranya kayak dari dalam, jadi kayak mainan pasar gembrong ya. Jadi kayak suaranya menunggu. Tapi, mohon maaf kepada keempat peserta. Oh iya? Sepertinya saya curiga dengan dia. Apakah Anda memiliki batu cincin berwarna biru?
Mohon maaf, ini ujian. Hah? Oh, itu ujian? Ujiannya gerimis atau kekeras? Wah, ini mah deres banget sampai longsor ini. Anda... Apakah Anda pemilik ini? Apakah Anda pemilik batu cincin ini? Kok? Apaan lu kok tahu? Menderayu. Selamat ya, akhirnya jodoh yang tertukar sudah kembali lagi. Selamat ya.